Saya, Coach Antonius Arief, dalam Selling Morning Briefing yang akan memfasilitasi Anda briefing pagi untuk para sales Indonesia di masa COVID-19 dan pemulihan setelah COVID-19 dari Senin hingga Jumat. Saya adalah penulis buku NLP Highly Effective Selling, Persuasive Selling Magic, dan Selling Insight, serta buku rahasia menghancurkan mental block, serta Master Trainer Corporate Consulting yang bergerak di bidang selling dan leadership, dan juga YouTuber dengan channel Antonius Arief NLP Sales dan channel NLP Leadership Indonesia. Selamat mengikuti Sales Morning Briefing setiap pagi. Semangat pagi para sales-sales Indonesia. Kita akan mulai Sales Morning Briefing pagi ini. Tapi sebelum kita mulai, sekarang saya minta kepada Anda. Sebutkan 5 kesuksesan Anda kemarin. Apapun yang Anda lakukan itu adalah sebuah kesuksesan. Sebutkan 5 kesuksesan Anda kemarin. Silakan Anda pause podcast kita kali ini. Sudah? Yuk, bagus. Sekarang saya akan menjelaskan kepada Anda. Kunci sukses itu sebenarnya sederhana. Kenapa bisa dibilang sederhana? Karena kunci sukses adalah Anda bertanggung jawab 100% atas kehidupan Anda dan kesuksesan Anda. Jangan pernah Anda menyalahkan situasi. Jangan pernah menyalahkan kondisi. Jangan pernah menyalahkan lingkungan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Dan apalagi menyalahkan pemerintah. Karena kondisi ini terjadi, kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa karena itu tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah hidup kita. Dan tugas Anda sekarang adalah mengambil alih hidup Anda. Kenapa? Ketika Anda mengambil alih hidup Anda, Anda akan mulai berpikir Anda mau prospek siapa? Anda mau berjuang apa? Apa yang Anda mau lakukan? Karena kehidupan, kalau Anda diam saja, maka Anda akan hancur. Coba Anda pikirkan, apa yang bisa Anda lakukan untuk memperbaiki kehidupan Anda, untuk membuat hidup Anda jauh lebih baik. Karena di kondisi ini, Anda sendiri yang harus bertanggung jawab. Stop menyalahkan orang lain. Coba pikir, seandainya saja saya yang bertanggung jawab sama kesuksesan saya. Seandainya loh, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki situasi supaya penjualan Anda naik? Coba pikirkan, apa langkah-langkah yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki jualan? Dengan cara itu, maka Anda akan lebih baik. Dan memang mungkin ada di antara Anda yang merasa bahwa diri Anda tidak bisa mengontrol diri Anda. Saya akan mengajak Anda untuk membuat mindset Anda lebih positif. Di dalam kehidupan manusia kita hanya mempunyai ada beberapa hal dalam hidup manusia. Yang pertama, manusia mempunyai pikiran. Kedua, manusia punya perkataan. Ketiga, manusia punya perasaan. Dan keempat, manusia punya perilaku. Oleh sebab itu, saya minta Anda ikuti saya. Pegang kening Anda. Dan katakan, ini pikiran saya. Oke? Yang kedua, Anda pegang mulut Anda, bibir Anda, katakan, ini perkataan saya. Yang ketiga, pegang hati Anda, katakan, ini perasaan saya. Dan Anda kepalkan kedua tangan dan acungkan tangan Anda ke udara sambil katakan, ini perilaku saya. Kita ulangi lagi ya. Pegang kening Anda, katakan, ini pikiran saya. Bibir, ini perkataan saya. Pegang dada, ini perasaan saya. Kepala dua tangan, ini perasaan saya. Ini perilaku saya. Kita ulangi lagi. Ini pikiran saya. Ini perkataan saya. Ini perasaan saya. Ini perilaku saya. Ulangi. Ini pikiran saya, ini perkataan saya, ini perasaan saya, ini perilaku saya. Jadi yang bertanggung jawab adalah saya. Oleh sebab itu, sekarang saya minta Anda taruh tangan Anda di dada Anda dan ikuti saya. Saya sebagai manusia yang memegang kendali atas hidup saya. Ulangi lagi. Saya sebagai manusia yang memegang kendali atas hidup saya. Sekali lagi. Saya sebagai manusia yang memegang kendali atas hidup saya. Tunjuk muka Anda dan katakan, dan itu adalah saya. Hu-ha! Jika Anda merasa bermanfaat, silakan Anda follow podcast saya dan di-share kepada teman-teman dan atasan Anda. Dan juga ikuti channel YouTube saya Antonius Arief NLP Sales dan NLP Leadership Indonesia serta website saya www.antoniusarief.com.